Oke, di video ini berisi tentang cara setting kecocokan pada Turbo VPN. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama buka Turbo VPN. Kita langsung hubungkan saja Turbo VPN-nya. Oke, Turbo VPN ini dengan ciri khas lambang kelinci berlari ya, teman-teman. Oke, Turbo VPN-nya sudah terhubung. Kemudian teman-teman langsung saja buka http://2.wire.net. Oke, jadi nama situs untuk setting kecocokannya yaitu wire.net. Oke, ini dia teman-teman. Kita coba setting ke situs desktop ya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini your disk disk di HP saya setelah menggunakan Turbo VPN yaitu 77,5%. Your disk disk yaitu kecocokannya ya, teman-teman. Jadi, kita perlu men-setting agar your disk disk ini menjadi 10%. Oke, caranya teman-teman buka yang ini ya, more, untuk mengetahui apa yang perlu disetting. Oke, di sini yang perlu disetting atau yang berbeda ya. Maksudnya beda yaitu kita kan Turbo VPN tadi connect di Amerika. Sedangkan di HP kita masih Indonesia. Jadi di sini ada perbedaan sistem time different yaitu waktu. Waktu sistem yaitu waktu di HP berbeda dengan waktu yang di Turbo VPN karena Turbo VPN kita di Amerika. Oke, langsung saja kita atasi perbedaan ini. Caranya yaitu kita geserkan ke atas. Kita lihat, nah ini ya, kita lihat waktu yang di VPN, waktu yang di VPN menunjukkan yang ini ya, yang lokal GMT-07 PDT, sedangkan waktu sistemnya yaitu +07 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi langsung saja caranya kita buka pen untuk merubah jam yang berbeda tadi. Oke, kita cari pengaturan tambahan tanggal dan waktu. Kemudian kita pilih ya zona waktu. Tadi zona waktunya GMT-07. Kita cari GMT-07. Ini ya, GMT-07. Kita lihat lagi GMT-07 PDT. Oke, kita coba refresh dulu untuk melihat apakah sudah berhasil. Oke, Los Angeles GMT-07. Kita coba. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Your disk menjadi 80%. Dan sistem time difference-nya juga sudah hilang, tinggal language different. Language different yaitu bahasa ya, language different bahasa yang berbeda. Maksudnya bahasa yang berbeda yaitu
The language set in your system and browser. Jadi bahasa di browser itu berbeda sama bahasa yang di VPN. Oke, cara mengatasinya cukup mudah. Teman-teman tinggal pilih yang ini ya, titik 3. Kemudian cari setelan. Kemudian cari yang bahasa. Kemudian yang Indonesianya kita hapus dulu ya. Jadi sisakan Inggris Amerika Serikat dan Inggris ya. Oke, kita back. Kita coba untuk refresh lagi. Tarat 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 tarat. Oke, bisa teman-teman lihat your disguise sekarang 100%. Jadi tadi cara settingnya cukup mudah ya. Mungkin di HP kalian ininya berbeda yang tadi. Kalau di HP ini tadi yang berbeda adalah bahasa dan waktu. Mungkin di HP teman-teman bisa ada yang lainnya, tapi jangan khawatir. Teman-teman tinggal klikkan aja yang more tadi ya, yang di titik ini. Kemudian kan muncul keterangannya di bawah. Kemudian tinggal tekan aja yang how fix ya, yang kanan tadi. Terus ikuti instruksinya. Maka teman-teman akan dapat ini ya, your disguise akan menjadi 100% dengan mudah. Oke, cukup sekian video kali ini, cara setting kecocokan pada Turbo VPN. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat. Buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa support terus channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.